Saudara pertanggal 12 Juni, jemaah Indonesia sudah bisa masuk ke Raudoh dengan nyaman. Tasrih atau surat izin bagi jemaah untuk masuk ke Raudoh sudah keluar, sehingga jemaah tak lagi harus berdesakan saat berdoa di Raudoh. Setiap gelombang diberikan waktu 10 menit di dalam Raudoh sebelum diminta bergantian dengan rombongan berikutnya. Mungkin ini kebijakan kelanjutan saat pandemi. Saat pandemi kan memang mereka dibatasi untuk menghindari e, jemaah berdesak-desakan. Makanya dibuat tasreh Tasre itu prinsipnya adalah mengatur jumlah jemaah yang masuk ke sana, masuk ke roda agar tidak terjadi desak-desakan. Jadi selain waktunya juga tempatnya, titik-titik masuk dan keluarnya itu juga ditentukan. Selain sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, jemaah haji mengutamakan sholat dan berdoa di Raudo, area antara pintu rumah dan mimbar Nabi Muhammad. Begitu besar antusiasme jemaah dari seluruh dunia untuk berdoa di Raudo. Dan jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa, meliput kondisi di Raudo saat giliran bagi jemaah perempuan tiba. Saat ini saya berada di Rodoh, tempat yang uh, sangat dipercaya diyakini untuk mengabulkan doa-doa setiap umat muslim yang berada di uh, muka bumi ini ada banyak sekali jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari di seluruh dunia sudah bersama saat ini uh, Tenaga musiman tembus Bu Iis, Bu Iis ini subhanallah sekali ya, ya, begitu ramai, uh, karena katanya ini adalah hari terakhir sebelum nanti ada uh, tasri atau izin-izin khusus. Tapi boleh dijelaskan Bu sebenarnya batas raudahnya dari mana sampai mana? Ya oke, okay. baik. Untuk batas raudah kita, uh, untuk perempuan dikasih batas dari depan tiga tiang ke belakang dan lima tiang ke samping kanan nah di situ di untuk tiang raudoh kita beda sama tiang-tiang masjid lainnya ya, batas raudoh ada tandanya ya. ada bunga-bunga di situ bisa bisa dilihat mungkin ada bunga-bunga di situ berwarna kuning emas dan di belakang saya ini juga adalah uh, mihrabnya, jadi ini adalah tempat di mana Rasulullah uh, pertama kali mengimami sholat. Mm. betul. Dan sebelah kirinya tidak terlihat, tapi di sebelah sana adalah uh, mimbarnya. Jadi kalau disebut uh, di mana rodo berada, ini adalah antara uh, rumahku dan uh, mimbarku. Jadi inilah tempat yang begitu didam-damkan oleh seluruh uh, umat Muslim di dunia yang datang berbondong-bondong untuk memanjatkan doa, kalau bisa salat sunnah dua rakaat di uh, baris di... terdepan, di... begitu ya? Iya, kalau bisa. Oh. Tapi kalau memang nggak bisa, semua sama, Bu. Ya, intinya... Yang penting masuk roda. Yang penting adalah masuk roda. Insya Allah Jemaah Haji Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa berdoa di dalam sini. Nitya Anissa, Kompasivi, Madinah, Arab Saudi.